Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam takzim. Baik, untuk video kali ini, kita akan buat kelainan sikit. Huh? Kita nak buat kuis. Oleh itu, saya ucapkan selamat datang ke kuis Warna-Warni Bahasa. Saya terangkan sedikit sejarah kuis Warna-Warni Bahasa ini. Untuk peribadi saya, dah sudah agak lama kerana lebih daripada 10 tahun yang lepas, dah belasan tahun, saya pernah buat satu game show kuis Warna-Warni Bahasa di universiti. Konsep dia sangat mudah. Jawapan dalam bentuk objektif A, B, C, D, E dan temanya ialah antonim dan sinonim. Itu sahaja. Antonim kata lawan dan sinonim adalah kata seerti. Dan juga saya sebenarnya pernah buka satu page di Facebook juga nama yang sama, Warna-Warni Bahasa. Dan kali ini, oleh kerana saya telah aktif di YouTube, saya tetap nak teruskan legasi itu. Maka hari ini, saya kongsikan episod pertama. Tema pada kali ini mudah saja, iaitu pilih perkataan dengan ejaan yang betul. Mudah saja. Kita ada 10 soalan dan ada pilihan jawapan. Jadi, anda hanya perlu memilih jawapan dengan ejaan yang betul. Baiklah, anda telah bersedia. Mari kita mulakan. Assalamualaikum. Anda sudah bersedia? Mari kita mulakan. Macam mana? Mudah sajakan soalan-soalan dia. Jangan lupa tulis seberapa markah anda di bahagian komen. Akhir kata, saya nak pesan kalau menulis, tulis dengan ejaan yang betul. Dan terimalah serangkap pantun daripada saya. Yang kuri itu kundi, yang merah itu saga, yang enak itu cendol. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa, yang mustahak ejaannya betul. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.